Halo suara, kembali lagi Rachel gue. Dan hari ini kita mau main build battle, dimana kita akan coba dapat legendary di setiap rondenya, guys. Kita langsung mulai aja ke videonya, guys. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini, guys. Ya guys, jadi kalian penasaran nih kenapa nih gue kok ada selimut gitu ya. Ini gue pagi-pagi lagi record, terus juga kedinginan. Jadi ya gue pakai selimut di kursi gue gitu, biar nyaman aja ya. Kita udah mulai, guys. Oke guys, ronde 1 di sini ya. Ada langsung dipilih moon. Kita bikin moonlight sunlight. Kita di sini bikin black wool di sini. Terus kita ganti astro. Oke, astro di sini. Oke, di sini kita akan buat bulan ya, adik-adik, kayak bulan. Nah, ini bulannya kita bikin segini aja kali ya, segituan ya, sekitar segituan. Jadi sekarang kita tinggal ikutin aja, guys. Tinggal ikutin dan kita isi ini semua. Terraforming, guys. Terraforming itu adalah speciality gua, anjay. Speciality. Semoga bisa dapat legendary ya, adik-adik ya. Kalau bisa buat buletannya rada bagusan ya, kita bikin buletannya rada rapi dikit, guys. Kita buatnya rada rapi dikit biar kelihatan bulannya, biar kelihatan lebih menonjol gitu ya daripada yang lainnya gitu. Ini malah nggak bulat sama sekali. Malah nggak bulat sama sekali, guys. Tolong. Oke, ini bulannya di sini. Ini mungkin kita tambahin yang kecil dikit lagi di sini kali ya. Dua lagi di sana. Nah, gitu guys. Mungkin begini ya, biar lebih kelihatan lebih enak gitu ya bulatannya. Saatnya sekarang kita tambahin astronotnya, guys. Kita tambahin astronot, guys, biar kelihatan lebih gaming, biar lebih lengkap aja gitu ya. Kita tambahin quartz block, di sini. Kayak celana apa sepatunya astronot lah ya. Kita tambahin stair aja kali ya. Kita tambahin stair begini biar kelihatan skalanya bagus ya, skalanya biar sama, guys. Masalahnya adalah bahwa ini susah, guys, buatnya ya. Jadi ini kita bikin badannya aja, guys. Bikin badannya biar lebih ini aja. Sekarang bikin tangannya. Satu lagi di bawah aja tangannya. Begini, ini gendut sekali nih. Astronotnya gendut banget ya. Azri, apa kabar Azri? Otak gue rada sengklek dikit, guys ya, perasaan ini. Tapi semoga aja kita tetap bisa juara satu dan dapat legendary adik-adik. Oke, kita tambahin quartz juga, guys, belakangnya, guys. Ini kayak bikin kayak antenanya gitu kali ya. Nah, kita bikin antenanya juga, guys, di sini. Nah, habis itu kita buat kayak kepalanya, guys. Buat kepalanya di bagian sini. Nah, kepalanya kita bikin kotak aja begini. Habis itu kita tambahin glass aja, guys. Kita tambahin glass bagian situ kan. Nah, udah mulai kelihatan cakep nih, guys. Cuman emang rada kocak gaming aja nih astronotnya ya. Nah, kita tambahin bendera dan jadi, guys. Itu astronotnya, astaga. Lagi rada belibet, guys ya, astronotnya, guys ya. Aduh, kurang ini, guys. Ini udah kayak nasi, anjir. Ini apalagi, anjir, udah kayak pisang silver. Aduh. Oh, ini ada bulan-bulanan, guys. Tapi kayak tahu, guys. Kayak bakpao, guys ya. Kita kasih pup, guys. Kurang. Terus kalau yang ini sekarang dia buat kayak pisang juga ya, guys ya. Ini tapi ya ini lebih kayak bulan sabit sih. Kita kasih oke aja, guys. Ya, sebenarnya lebih baik daripada yang tadi, guys. Yang tadi rada ngelawak gaming, guys. Ini apalagi coba nih, bulan atau neraka ini, guys. Apa kabar ini, maksudnya gimana? Oh, dia ini bulannya kartun ya, jadi kayak kuning-kuning gitu. Tapi ya, ini astronotnya gua dong, guys. Bah, gitu kan, guys. Legendary, let's go. Wow, padahal build gua rada ngasal ya. Tapi masih dapat legendary, guys. Oh my god, that's unexpected banget ya, guys. Ini apa nih? Oh, black moon. Ya, ini rada kurang ya. Rada kurang, guys ya. Ini kurang. Bener, tadi gue liat-liat mereka tuh kayak buatnya kayak begini semua ya, kayak bulan sabit. Tapi next time gue buat bulan sabit juga kali ya. Dan gue juara satu. Let's go guys. Oke, guys, ronde 2. Apakah gua bisa dapat legendary lagi? Di sini ada curtain, ada spaceship, ada panda, ada sandcastle. Ada sandcastle, guys, ada glasses juga sih. Tapi oh, spaceship. Alright, let's go. Spaceship juga oke, guys. Kita juga bisa bikin spaceship, guys. Siapa bilang Astrid tidak bisa buat spaceship? Adik-adik, kita tambahin entrot aja nih depan sini. Habis itu kita tambahin stair sini, atau enggak jangan deh kita tambahin stair aja gitu ya. Kita tambahin stair. Nih, kita tambahin pucuknya aja, guys. Kita akan bikin spaceship, oke? Okay? Kita bikin spaceship di
sini kita akan pakai quartz aja karena variasi bloknya lebih banyak ya. Di situ di tengah sini kita bisa tambahin glass, guys. Kita bisa tambahin glass. Kita bisa tambahin glass begini. Ya buatnya ini kecil aja, guys. Ini kayak kecil aja. Yang penting tuh kita bikinnya ini super super duper detail ya, guys. Ya, ini harusnya orang akan vote ini legendary, guys. Oke, ini kita akan bikin custom head juga, custom skull. Kita pakai blok aja, guys. Kita pakai blok yang rada-rada gimana enak ya. Oh, kita bisa pakai ini, guys. Kita pakai yang ice aja nih, guys. Kita pakai block of ice yang ini kayak gini, kita bisa tambahin gitu. Nah, gitu, guys. Sekarang kita akan tambahin bagian sini ya, bagian apa namanya? Bagian kokpitnya nih, guys ya. Nah, ini bagian kokpitnya kita tambahin gini. Kita bisa taruh trap door juga, guys, di sini. Oke, kita akan buat ini pesawatnya begini, guys. Nah, ini kayak sayapnya gini, kayak TIE fighter gitu ya, kayak di Star Wars, guys, kalau kalian tahu, guys. Oh iya, kita bloknya kita ganti jadi black wool aja, guys. Kita ganti black wool begini sama bagian sini kita jadiin astro, guys. Kita jadiin astro. Kita juga time setnya jadi rada malam ya, kita rada malam gini. Oke, nah kita sekarang tinggal buat aja deh. Kita tinggal buat, mari kita buat. Nah, ini kita tambahin turretnya juga, guys, jangan lupa. Karena kita terus juga harus tambahin dispenser juga nih, pojok-pojokan sini ya. Pojok-pojokan sini kita harus tambahin dispenser biar kelihatan lebih keren. Kita tambahin stone brick juga, guys, bagian sini, guys. Bagian sini bagian stone brick. Nah, ini kita tambahin begini. Jangan lupa buat jetnya juga, guys. Oh my god, gua hampir lupa, guys. Oke, kita tambahin glass aja, guys. Glass biru kali ya. Nah, ini kayak jadi kayak ada ini ya, guys. Ada jetnya gini, guys. Nah, ada nose-nya, guys. Nah, kita tambahin begini, kita tambahin begini, kita tambahin begitu. Dan harusnya kita punya selesai, guys. Ya, kita tambahin slab lagi di sini, sama slab sini ya. Nah, dah. Rada ketinggalan satu blok ya, guys. Gak apa-apa. Setidaknya kita punya udah keren banget, guys. Kalian nanti lihat ya. Oh, ini kayak jadi ingat game dulu, guys. Ada kayak shot pesawat tadi gitu, tembak-tembakan gini. Cuma kita kasih pupa ya, guys. Kayak kureng gitu ya, kureng. Ini apa nih? Oh, ini roket, guys ya. Ini spaceship. Oke, dia mau buat spaceship yang normal gitu. Cuma terlalu kotak gitu ya. Sorry nih. Sorry banget nih ya, teman gua kasih pup gitu. Ini juga spaceship ya. Ya kita kasih oke lah ya gini. Walaupun rada gendut, guys, lucu, guys. Tapi setidaknya lucu, guys ya. Ini oke, pada buat beginian semua, guys. Cuma yang ini rada-rada gimana gitu ya. Udah kayak pos aja nih, guys ya. Kayak mailbox ini. Nah, kalau yang ini apa nih? Oh, ini buat kayak spaceship juga, cuman pada buatnya kecil-kecil yang begini-begini semua, guys. Kayak sayang banget 6 menit disia-siakan gitu saja, guys. Ini spaceship Omogus. Ini juga kurang. Ini kayak gini lah, lebih oke lah. Ini kayak gini walaupun kelihatannya konyol tapi lucu, guys. Nah, ini punya gua, guys. Ini punya gua. Let's go. Apakah dapat legendary, guys? Let's go. Legendary. Let's go. Legendary kedua, guys. Legendary. Let's go. Oke, ini yang ini spesial oke juga nih, guys. Ini spesialnya kita gua kasih oke walaupun depannya moncongnya rada lucu gitu ya. Dan ya, gua jarang satu lagi, guys ya. Kita dapat legendary kedua, guys. Let's go. Kita ke ronde 3, guys, sekarang. Oke, guys, ronde 3, ronde terakhir. Apakah ronde ini gue bisa dapat legendary lagi atau tidak? Kita lihat ya. Di sini ada magic. Ayo kita magic. Alright, let's go. Kita langsung buat aja, guys, magician-nya, guys. Gue mau buat ini dia menjadi magician yang petir-petir, guys ya. Kita buat yang petir-petir saja ya. Oke, setengah dari rope udah mau jadi, guys. Sekarang kita tinggal buat yang bagian kirinya nih, guys. Kita buat yang bagian kiri bagian sini. Kita abis itu tinggal buat tangannya dan kepalanya dan selesai kita ya. Oke, jadi ini udah jadi. Sekarang kita buat bagian badannya, guys. Badannya kita pakai black wool aja. Dia tuh kan kayak, jadi ini kayak dark magician gitu ya dia. Gue mau buat dia tuh kayak dark magician. Jadi itu ya sepatunya, guys. Sepatunya keluar-keluar gini. Kita lanjut lagi pakai dark ini. Abis itu udah kita tinggal main-mainin aja deh wool-woolnya ini. Oke, sekarang kita buat terracotta juga lah ya, guys. Kita bikin terracotta juga. Oke, guys, kita buat kepalanya sekarang. Kepala apa buat topinya, guys? Kita buat topinya juga. Jangan lupa, guys, kita soalnya ini topinya biar kelihatan runcingnya ini gimana. Kita buatnya begini, guys. Kita buatnya gini dulu. Sabar ya. Begitu di situ kita tambahin dark lagi ya, dark biar kelihatan ini itu dark magician banget gitu. Anjay. Orang GG apalagi gitu, guys ya. Oh ya, kita buat tangannya dulu, guys. Harus buat tangannya, guys. Oh my god, gua hampir lupa buat tangannya, guys. Kita buat tangannya dulu. Tangannya begini aja, guys. Kayak simple begini aja. Nah, ini kita bikin tangannya itu dia begini, guys. Kayak jadi itu dia tuh kayak lagi megang orb gitu, guys. Orb ungu. Nah, kita tambahin gini, guys. Di situ kita bikin ini malam. Di situ kita juga bikin stormy. Ini, guys, kita bisa bikin begitu dan jadi, guys. Kita buat dark magician. Nah, ini apa nih? Ini magician biasa, guys. Ini lah pada pondok aja di sana. Kita kasih oke, guys. Kita kasih oke. Dan ini punya gua, guys ya. Ini punya gua, guys. Ayo, let's go. Legendary. Legendary, legendary, legendary. Legendary, ada legendary. Legendary lagi, guys.
Let's go, kita dapat legendary guys. Kita dapat legendary lagi. Udah guys, 3 kali berturut-turut dapat legendary. Oh my god, ini baru pertama kali guys. Ini Hypixel lagi baik-baiknya ke gua guys ya. Biasa kita dapatnya tuh jelek-jelek semua guys. Jadi kita ini seneng banget gua guys ya. Main kick ya. Apa ini begini doang? Oh my god. Ini oke, okay. Ini kita kasih oke, okay. Cuman kayak terlalu standar gitu ya, kayak cuma topi sama bunny gitu kayak. Jadi kalau tadi gua lebih banyak ada banyak waktu tuh gua bisa bikin legendary lebih keren lagi gitu. Ini dapat legendary guys. Apakah ini saingan gua? Apakah dia jadi saingan gua adik-adik? Ini kenapa jadi pinggai lagi anjir? Kenapa ada pinggai anjir di sini? Ada Elestial guys. Kita kasih oke okay, guys. Enggak lagi cara guys, ini Harry Potter guys. Ini tapi mirip kayak Elestial Gaming ya guys ya. Ini apalagi tuh kan pada bentuknya begini semua. Kenapa sih kayak malas banget bikin witch apa bikin magician yang beneran gitu ya. Aduh. Dan gua juara satu guys. Let's go. Kita juara satu guys. Akhirnya 3 kali berturut-turut legendary dan juara satu guys. Oke guys, jadi itu aja guys untuk video kali ini guys. Akhirnya pertama kali gua dapet legendary 3 kali berturut-turut dan juara satu juga guys di Hypixel. Ini Hypixel lagi baik banget gua ya. Jadi thank you banget ya nih, walaupun gua masih ngantuk-ngantuk sintik ya guys ya, masih selimutan gini. Oke, jadi guys itu aja, see you guys next time. Bye bye.